So hari ini kita sampai ke gua Jepun. Banyak landai. So hari ini kita berada di Bukit Kopungi. Kita mau tengok apa? Tengok Jepun punya gua. Kalau ada lah. Kalau ada adalah, kalau tidak tidak apalah. Ike ke Jepun. Gunakan. Sekarang kita di mana? Kita berada di sini. Oh, tujuan kita di sini. Pik. Jadi lalu mana nih? Kiri dulu. Kiri. Terus pergi kanan. Kanan. Terus pik. Nah, baru terus pergi gua. Oke. Oke. Baru begini. Jangan putus. Oke. Kamu ambil view laut tu lah. Mantap, tangan cekak. Pik sebelah mana? Cik, ada jual? Ada jual apa? Air. Berapa satu, cik? Seteringgit. Betul ada air. Ini ada susah itu. Oh, dia pun terjejak, cuma terjejakan lah kuno. Apa tu dia? Saya pun suruh jaga kebersihan. Sikit. Mau buku aku hilang. Habis sudah. Masih keluar lah. Apa mau kita buat nih sebenarnya? Jalan-jalan naik bukit. Ini namanya jungle trekking, bukan hiking. Apalah? Wih, tapi betul, pelik batu. Macam-macam. Oke, siapa dapat lompat, dapat pegang itu kayu, menang Rp1. Kosong. Begitu. Nah, begitulah teman kami sekolah lu. Oh, sampai. Siapa dapat lompat turun pagar, dapatnya lari. Menang. Ah, ini nah dia bilang. Baik, pick Japan bah, Cave of Japanese. Tong toko chang, tong toko chang, tong toko chang, tong chang, tong chang. Mantap.
kita sampai ke gua Jepun, gua zaman Jepun yang mungkin dia punya kegunaan untuk menyimpan hazanah-hazanah yang menarik. Wah, lobet. Oke, sekarang kita berada di dalam gua Jepun. Di sini kawasan dia di Bukit Kopungit lah, tapi dia macam tidak terlampau dalam. Mungkin sudah tertutup lah kan. Inilah gua Jepun yang dibagi tahu oleh semua orang. So, kita explore sedikit ke dalam gua Jepun nih. Agak gelap di sini dan ini jalan ending deh. Aku tolong lighting dah. Oke. Okay. Alright. So, kalau kita lihat di dalam gua nih, dia ada lukisan lukisan zaman batu. Nah, kita lihat di sini berbentuk rigato. Arigato mungkin bermaksud nasib tertentu, sayonara, ataupun Miyoto Kaino Sarawadin Kete. Ya, mungkin mau maksud nanti kita tanya dengan orang Jepun lah. So, apa perasaan Anda bila sudah sampai ke gua Jepun? Ya, agak seram sedikit sebab kawasan dia gelap. Dan kalau boleh jangan pergi seorang-seorang lah, sebab dia punya trail pun macam banyak cabang-cabang lah. Jadi kita kawan yang pakar yang tahu tempat macam kami sekarang nih. Dari sini ada guide. Direction. Ya. Betul, kita ada guide arah itu semua. Untuk arah kita. Betul betul. Oke. Okay. Kita masih boleh improve lah. Kalau pastikan keselamatan dan semua orang sampai, boleh improve lah. Kalau confined space ada si pengek ini. Agak mencawar. Confined space nih. Ada air. Agak mencawar kemasukan ke gua Jepun. Tadi senang saya masuk. Konnichiwa. Perjalanan turun dari Bukit Kepung tadi kami singgah cari gua Jepun. Di gua Jepun itu macam siap juga lah, tapi gelap, memang gelap, tidak ada elektrik di sana. Terus lain pun low bed. Ada harta kah? Tidak ada harta karun. Kita sudah sampai ke bawah. Jauh juga untuk jalanannya. Nanti baru tinggal berapa km. After all, first time aku naik mental. Mental aku di atas. Ada Mirul Wan. Mana lagi kau ni kawan hilang? Oh my god. Simpulannya dua bukit hari ini sangat mencabar, tapi bagus untuk kesehatan. Komen. Boleh lah. Overall hari ini memang penat lah dan posati lah. Salib pun aku tengok macam bule-bule sudah. Mantap, saya bangga dengan Alip. Tidak mampu. Dia boleh. Bagus sekali. No comment. Okay. Hari ini penat gak kamu rasa? Tadi lah di atas penat, sekarang gak ada. Sekarang steady, sekarang lah. Sekarang lapar. Oh my god. But after all, everyone succeed. Challenging. Gua yang gua komen sedikit gua. At least arcade ya. Boss, it's okay. Soon, whenever you have time free, kita akan pergi together with the team. Iya. So remember, no man left behind.